Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami ada karena kemurahan dan kebaikan-Mu, Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh ada dalam hidup ini. Terima kasih untuk pengalaman demi pengalaman bersama-Mu. Dan roh-Mu senantiasa ada di dalam hidup kami. Menguatkan kami, menolong dan membela kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih, Tuhan. Sebabnya kami katakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami akan selalu dan senantiasa berkata, Kau tetap Tuhan yang baik. Kau tetap Tuhan yang setia. Kau adil dalam segala keputusan-Mu. Kau sumber kekuatan penyembuh kami. Mari datang dan sembah Dia. Kami disembuhkan oleh firman-Mu, kami berkemenangan. Terima kasih. Selamatkan ku, tiada yang mustahil.
bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sungguh kami percaya, kau tak perlu diragukan dalam apapun. Pujian ini apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, janji-Mu Tuhan. Amen, amen, amen. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesusku, percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi percaya padamu. Mari sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu tiada nabi. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu ada di dalammu Tuhan. Haleluya. Terpuji buat nama-Mu selamanya. Setia dengan segala janji-Mu. Haleluya, haleluya. Hari ini apapun kondisi kita, ketika kita memutuskan untuk mentaati Tuhan dan mempercayai setiap janji-Nya, itu adalah keputusan yang amat sangat baik. Karena keputusan itu menghantarkan engkau ke takhta kasih karunia-Nya. Dan di takhta kasih karunia-Nya ada mujizat. Ada pertolongan. Ada kekuatan. Ada kemenangan. Ada kesembuhan. Hari ini, mari datang ke takhta kasih karunia-Nya.
Jangan menyerah dengan perasaanmu. Mari bangkit. Mari bangkit untuk datang kepada Tuhan. Putuskan untuk berjalan dengan iman dan memandang kepada pengorbanan dari salib. Karena semuanya telah Dia sediakan bagimu. Semua kutuk yang harus kau tanggung sudah ditanggung oleh-Nya. Dan oleh bilur-bilur-Nya kita menjadi sembuh. Terima kemenangan dan kesembuhan-Mu hari ini, hari ini. Oh, katakan aku terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Amen. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Amen. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Karena Roh-Mu selalu menguatkan kami, mengingatkan kami akan janji dalam firman-Mu. Kami hidup oleh Roh-Mu dan tuntunan Roh-Mu membawa kami kepada jalan kemenangan-Mu Tuhan. Biarkan senantiasa kami buka hati untuk Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Roh-Mu, Roh-Mu yang
yang kurus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Haleluya. Tuh hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertai, yang menyertai. Buka hati kami Tuhan pagi hari ini untuk roh-Mu bekerja dan melakukan sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami katakan pagi ini Tuhan, biar roh-Mu yang kudus mengambil alih setiap kami, hidup kami, keberadaan kami Tuhan. Biar roh-Mu yang membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Kepada seluruh Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan rencanakan, nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu buat kami pagi hari ini. Mari saudara kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 14 ayat ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yes, Lord. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yes, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya, haleluya. Mari buka hatimu. Ku buka hati tup jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambillah
Kami bersyukur karena pagi ini kami ada di altar-Mu Tuhan. Kami percaya kami menerima kekuatan baru, mujizat, kesembuhan, kemenangan. Karena hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan. Betapa kami bersyukur untuk anugerah yang besar. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita akhiri sesi ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.